Jamur adalah salah satu tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita dan mudah didapatkan. Apa kaitannya tafsir mimpi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kita memimpikan mengenai jamur, ya, ternyata makna mimpi jamur ini sangat memberikan sesuatu yang patut kita pahami. Di antaranya adalah ketika kita mimpi memetik jamur, ini bermakna baik. Maknanya, kita akan memperoleh keberuntungan atau mendapatkan kawan yang baik. Nah, lantas kalau mimpi melihat jamur beracun, ini bermakna buruk, yakni kita akan berurusan dengan seseorang yang punya niat jahat pada kita. Kalau mimpi melihat jamur berwarna putih, ini menandakan bahwa dalam hati Anda memiliki sifat budi pekerti dan ketulusan. Yang nomor 4, mimpi menjual jamur di pasar. Nah, ini mungkin pernah Anda alami. Maknanya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kerja keras akan membuahkan hasil yang bagus. Nah, ketika kita mimpi dapat jamur banyak, misalnya dari hutan atau dari pekarangan rumah, ini ternyata bermakna buruk. Ini menandakan bahwa kita sedang dalam kondisi terpuruk karena pengaruh orang lain. Lain halnya kalau kita mimpi memetik jamur tiram. Ini menandakan Anda akan bermanfaat bagi orang lain atau Anda punya kemampuan untuk menolong orang lain di sekitar Anda. Ya, demikian sedikit mengenai mimpi jamur. Terima kasih telah menonton kajian Klinik Channel.